Sobat Koreksi, berjumpa lagi di video saya. Pada video kali ini, di hadapan saya ini terdapat sebuah slot pengisian ulang baterai ya, atau isi ulang baterai triple A. Di sini terdapat 4 slot dengan merek RT0506. Selanjutnya di bagian kanan saya ini terbuat double power 1200 mAh baterai A3. Di sini saya masih baru, jadi belum pernah saya gunakan, masih di dalam plastik seperti ini. Untuk charger isi ulang baterainya ini model USB ya ujungnya, dengan kabel sepanjang kurang lebih ini ada 20 cm. Terdapat 4 slot. Di bagian belakang ini spesifikasinya ya tulisan Cina. Terdapat tulisan RT sesuai dengan modelnya 0506 DC 5 volt 0,5 sampai 2 ampere. DC 1,2 volt 250 mA. Selebihnya ini tulisan Cina. Terdapat 4 slot dengan lempengan warna putih di setiap slotnya. Dan di sini juga terdapat untuk slotnya lempengan warna putih ya, atau perak. Charger ini cocok untuk baterai A3 atau A2 ya. Kemudian di bagian atas ini terdapat lampu LED pengecasan berwarna merah. Dia akan menyala saat digunakan. Saya penasaran dengan isi dalam komponen charger ulang baterai ini. Di sini terdapat 4 baut. Saya akan mencoba untuk membukanya. Penasaran ini isinya seperti apa, bagus atau tidak. Kita cukup menggunakan obeng plus. Ya, di sini saya menggunakan obeng kecil. Ini belum pernah saya gunakan, baru saya beli dan belum pernah saya buka. Untuk materialnya sendiri ini semuanya terbuat dari plastik. Ya, seperti ini daleman isi charger baterai isi ulang. Di sini terdapat 4 per ya, untuk menarik baterai saat pemasangan ya. Dikaitkan dengan PCB seperti ini komponennya. Mungkin tidak bisa saya lepas, hanya seperti ini. Oh, bisa. Dan dipasangkan lampu LED pengecasan ya. Ya, cuma ini isinya. Saya coba pasangkan kembali. Ya, untuk selebihnya saya akan mengetes charger baterai ini. Di sini saya menggunakan baterai baru ya. Saya robek saja.
sini saya akan coba mencolokkan. Kita pasangkan sesuai dengan plus min. Ya, seperti ini ya, kalau sudah dipasangkan model pengecasan baterai isi ulang menggunakan charger isi ulang dengan 4 port dengan merek RT0506. Ya, sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Berjumpa lagi di video saya selanjutnya.